menggemaskan. Kamu gak pernah bikin saya marah loh. Ah, yang bener. Yakin? Bener, Pak. Jadi masih boleh makan gak nih? Wangi, nggak ada baunya tuh. Oh, kamu ikut-ikutan. Nah, ini yang cocok buat kamu ini. Ya. Ini apa? Batu. Jimat. Oh. Jimat. Jimat. Okay. Ah. Ya. Ini? Jimat. Bunga dulu. Bunga. Bunga. Ya. Ini apa? Jimat. Batu. Ini namanya batu. Red the Five. Wow. Red the Five berarti dari Belgia ya, Mbak? Dari dalam negeri. Kok namanya Red the Five? Red apa? Merah. Five? Lima. Red the Five? Merah the Lima. Nah! Berarti ini batu termasuk batu hiu teh. Hiu teh? Teh bahasa Inggrisnya apa? Tea. Kalau hiu? Shark. Kalau hiu teh? Shark tea. Ini batu shark tea. Mana sih Mamur? Masih belum keluar juga. Mamur! Mamur! Ada apa kok putih ya? Kamu masih makan juga? Ya iya dong Bu, kan belum kenyang. Toi, je t'ai déjà dit, on n'a pas le droit de manger. Tu emmènes assiette ici, tu manges comme un cochon, toi. Yang artinya, Bu. Kamu tuh kurang ajar, nggak tahu sopan sama majikan. Kamu bisa saya pecat. Ah, yang benar. Lucu deh, menggemaskan. Kamu gak pernah bikin saya marah loh. Ah, yang bener. Yakin? Bener, Pak. Jadi masih boleh makan gak nih? Ya boleh dong. Nanti kalau kamu gak makan, kamu tambah kurus loh. Cuapin. Cuapin. Gini, sayang. Cuapin. Ini yang cocok buat kamu. Namanya apa tuh, Mbah? Green Heart. Green Heart. Ah. Green itu hijau, heart itu hati. Betul. Berarti hatinya hijau, Mbah? Iya. Karena warna hijau itu lambang kerinduan cinta. Tapi kekuatan mistis batu ini dapat membuat seseorang kasmaran dengan kita. Wow. Fantastik, Mbah. Berarti kalau begitu, Piona bisa jatuh cinta sama saya, Mbah. Jangankan jatuh cinta, jatuh dari pohon juga bisa. Sakit dong, Mbah. Nah, batu ini saya pinjamkan untuk kamu. Ya, Mbah, ya. Tapi nanti kalau aku mau pulang, batu ini kembalikan. Kalau tidak kamu kembalikan, maka batu ini akan hilang dalam waktu 1x24 jam. Terus, cara menggunakannya gimana, Mbah? Masukkan ke dalam air. Pionanya. Batunya. Oh, ya. Aduk terus, 3 kali. Batunya. Pionanya. Ya, batunya. Ya. Batu masuk dalam air, aduk 3 kali. Terus diminumkan ke anak itu. Oh, ya. Langsung dia akan kasmaran sama kamu. Wow. Ini luar biasa sekali, Mbak. Biasanya di luar. Saya janji sama Mbak. Kalau Piona betul-betul jatuh cinta sama saya, saya akan kasih hadiah buat Mbak. Betul? Betul. Hadiah apa? Kasih handphone terbaru lengkap. Dengan kardusnya. Dengan copetnya. Makanya banyak ya, biar cepet pintar. Jadi maksudnya aku ini bodoh? Bukan. Tapi belum pintar. Oh, kirain. Bu. Apa? Yang Bu, besok tuh aku dimasakin ini kerang spesial saus lada hitam. Boleh, Mamur. Ya, besoknya lagi Bu aku dimasakin perpaduan antara soto dan spageti. Siap.
sama ini, Bu. Apa? Gaji saya. Gaji kamu kenapa? Yang Bu dinaikin. Hah? Kamu minta naik gaji? Aduh. Ngomong gaji langsung luntur. Kosong hati. Maksudnya, kamu minta naik berapa gaji kamu, Makmur? Kenapa? Oh, gini, Bu. Sebenarnya enggak usah dibayar pakai duit juga enggak apa-apa. Asal tiap bulan saya dapat jatah 1 meter persegi dari rumah ini. Oh, boleh. Nanti lama-lama rumah ini jadi rumah kamu dong. Rumah aku kan ya rumah kamu juga. Halo, good morning, selamat pagi. Kamu Piona kan? Iya. Oh, saya. Saya Sule, pembantunya Pak Tio yang keren itu. Iya, saya disuruh sama Tuan Mami nganterin minuman. Katanya sih balas oleh-oleh kemarin. Ada di rumah kan? Ya udah kalau begitu, ntar saya ke situ ya. Good morning tuh. Masukkan cincinnya, aduk 3 kali. 2, 3. Kalau sudah begini, kata si Mbah, wanita pasti akan jatuh hati. Mudah-mudahan berhasil. Aku harus ganti baju dulu. Piring mau dimakan sekalian? Emangnya aku udah lumping, setelah ketep. Loh, kamu kenapa, Mamu? Ya kalau udah kayak gini ya, artinya minta minum gak ya? Kamu mau minum? Iya, iya. Kamu mau minum apa? Apa aja, mending air. Bentar ya. Iya. Jangan lama! Yang cepat! Kamu, Makmur. Waduh, kok banyak banget, Bu? Kan kudanya minum yang banyak. Kudanya jelek. Nih, sini buruan nih minum. Tapi makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ayo. Ayo, habisin. Habisin, habisin, habisin. Tuh, habis. Pinter, Makmur. Ada lagi mau diambilin? Untuk sementara ini cukup, Bu Tio. Nanti kalau saya ada perlu, Bu Tio saya panggil. Ya udah, kalau gitu Ibu standby ya. Iya. Saya masuk duluan nih, Makmur. Iya, Bu. Ih, gemesin. Kenapa nih? Keren begini, tinggal mengantar minuman, Piona langsung klepek, klepek, klepek. Rasanya aneh banget. Maksud lu aneh apaan? Rasanya gak jelas gitu deh. Wow. Kamu keren sekali, Sule. Oh, jelas, Mur. Secara gua kan mau ketemu kekasih tercinta. Tapi
Ininya nggak rapi. Rapiin dulu dong. Thanks, bro. Kau memang sahabat yang baik. Perhatian. Ini rapi. Op, Mur. Lu baik-baikin gua, lu pasti ada maunya, Mur. Hah? Apa maksudnya? Jangan-jangan lu yang minum air gua ya? Hah? Air apa? Air ada. Nih yang di sini, yang warnanya merah. Lu pasti yang minum. Itu buat kekasihku tercinta, Mur. Makasih. Makasih? Maksud lu apa, Mur? Aku tadi yang ngabisin semuanya, Leh. Aku habisin tenggak, setetes demi setetes. Mampus nih gue. Kamu ganteng banget, Leh. Mur, jangan, Mur. Mur, ingat, Mur. Mur, peluk aku, Auye. Mur, ingat, kau adalah teman diriku. Awalnya memang teman, tapi lama-lama akan jadi kekasih, Auye. Auye, Mur. Aduh, kamu ganteng banget. Dari dulu gue emang ganteng, Mur. Tapi... lu Sarah! Auye! Mbak Dipo, lagi ambil apa? Ambil sarung, kejebur. Loh? Makanya, kalau renang jangan pakai sarung dong. Bukan renang. Tadi saya ngambil sarung dari jemuran situ. Sarungnya nyebur. Oh iya, ada kabar dari Mas Tio. Nanti sore dia pulang. Mungkin dia nyampe sekitar jam 6. Wah, bagus itu. Mbak, tolongin saya, Mbak. Kenapa? Tuh si Mamur udah gila tuh. Masa dia jatuh cinta sama saya, Mbak? Waduh, berarti kamu sembrono menggunakan cincin itu. Sembrono gimana? Oh, yeah. Tuh lihat aku mah tuh. Kamu kok lari toh? Najis. Tolongin dong, Bang, gimana sih? Auye, ngomongnya kok gitu banget sih najis. Auye. Auye, Mbak, tolongin dong, Mbak. Auye, kok kamu gitu toh? Auye. Ada gelang di atas kelapa. Kelapa bisa dipakai sele. Gua bilang apa? Awas ada sule. Nih.